والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله hadirin jamaah ngopi ngaji yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkhusus kepada ibu-ibu Jumat berkah, semoga ibu-ibu semua dirahmati dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, diangkat derajatnya, dikabulkan seluruh hajat-hajatnya. Dan insyaallah istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayatnya, amin. Hadirin Bapak Ibu jamaah ngopi ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama kita istirahat, alhamdulillah di subuh Jumat hari ini kita lanjutkan lagi program yang sudah lumayan lama kita istirahat, yaitu ngopi ngaji. Yang mana sebenarnya ini awal memulai program ini, yaitu kita ingin seluruh jamaah Masjid Agung Darussalam Serui untuk bisa duduk sama-sama, duduk bisa nongkrong bersama di sini, ngopi ngaji, ngobrol lepas sebenarnya. Sambil menunggu sarapannya, kita buka dengan sedikit pengajian, sedikit kajian tentang iman ataupun Islam ataupun ilmu. Maka disingkat ngopi ngaji, ngobrol perkara ilmu, ngobrol perkara Islam, perkara iman. Sehingga duduk-duduknya kita di sini pun tidak sekedar duduk, akan tapi bisa mendapatkan manfaat daripada ilmu, mendapatkan manfaat daripada Islam, mendapatkan manfaat daripada iman. Sehingga duduknya kita di sini pada subuh hari ini, insyaallah itu yang kita harapkan ketika duduk dalam majlis ngopi ngaji. Hadirin jamaah ngopi ngaji dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya senantiasa memberikan kita rahmatnya, memberikan kita nikmat yang terbaik, nikmat yang terbesar, yaitu nikmat keimanan dan keislaman. Dan sebenarnya itu dengan nikmat itulah kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya. Kalau tanpa nikmat iman, tanpa nikmat Islam dalam diri kita, sangat berat, bahkan mustahil kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran kita bisa melaksanakan perintah Allah ini bukan karena kita punya badan yang sehat, bukan karena kita punya waktu yang luang, akan tetapi kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah itu ketika ada iman dan Islam di dalam hati kita. Sehingga dengan nikmat itulah kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kalau ukurannya, kalau paling sehat badannya, paling kuat tubuhnya, paling banyak waktu luangnya, masih banyak orang lebih sehat daripada kita. Masih ada orang lebih kuat daripada kita. Bisa mengangkat beban sampai berpuluh-puluh kilo, bahkan ratusan kilo. Akan tetapi untuk mengangkat selimut yang beratnya tidak sampai sekilo, ya. Tidak sampai setengah kilo, bahkan seperempatnya pun tidak sampai beratnya itu selimut itu. Bahkan untuk membuka mata di waktu subuh hari ini pun berat rasanya. Kenapa? Belum adanya nikmat keimanan yang masuk ke dalam hati. Maka hadirin yang kita rasakan pada subuh hari ini, kita syukuri dan kita istiqomahi, kita pertahankan sehingga sampai ajal menjemput kita, kita dalam senantiasa dalam kebaikan, senantiasa di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang muncul adalah istilah orang-orang sekarang mengatakan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Dan hadirin, untuk mendapatkan akhir kehidupan yang baik ini bukan secara tiba-tiba, akan tetapi dibangun, dibuat kebiasaan-kebiasaan yang baik, dibiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam setiap harinya, sehingga kebiasaan baik itulah yang membawa kita, mengantar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya manusia sebenarnya tidak mengetahui apa yang dibuatnya hari esok, termasuk hari ini. Allah berfirman, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Sesungguhnya Allah yang mengetahui ilmu tentang hari kiamat. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. Allah juga menurunkan hujan dan Allah juga mengetahui apa isi rahim ibu kita. Laki-lakikah, perempuankah, orang beruntung kah atau orang celakakah, Allah yang tahu itu. Lalu kemudian wama tadri nafsum madza taksibu ghada. Manusia sebenarnya tidak mengetahui apa yang diperbuatnya untuk hari esoknya. Dia tidak tahu. Hari ini mau bikin apa kita tidak tahu. Wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Bahkan manusia tidak mengetahui di bumi manakah dia akan dimatikan. Kita sebenarnya kan tidak penduduk, bukan penduduk asli orang Serui, ya, bukan orang Yapen. Kita ini lahirnya di mana dan tidak tahu di mana kita dimatikan. Ada yang dari ujung Sumatera sana sampai Pulau Jawa, Sulawesi, sampai ke orang asli di sini sekalipun, dia tidak tahu di bumi manakah Allah Subhanahu wa Taala matikan dia. Sehingga kebiasaan-kebiasaan baik itulah yang mesti kita bangun dalam kehidupan kita sampai Allah Subhanahu wa Taala matikan kita dalam kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Saya kemarin mendapatkan kiriman video dari salah seorang jamaah Pak Haji Hafidz, ya. Ada dosen itu, ya. Ada dosen di Unhas kah? Nah, di Masjid Unhas beberapa subuh kemarin. Jadi beliau setelah salat sunnah subuh di tanggal berapa? Tanggal 30 beliau salat sunnah sebelum subuh, ya. Qabliyah subuh beliau di rakaat kedua setelah sujud yang terakhir beliau bangkit langsung terjatuh lalu kemudian langsung meninggal di tempat. Meninggal di waktu salat subuh setelah salat sunnah dua rakaat yang mana pahalanya kata Nabi lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Masya Allah. Sehingga kata Nabi, seandainya orang munafik itu melihat pahala besarnya solat subuh itu, maka mereka pasti akan datang walaupun dalam keadaan merangka. Begitu besar keutamaan daripada solat subuh. Itu baru solat sunnahnya saja, keutamaannya melebihi besarnya dunia beserta isinya. Bagaimana dengan solat subuhnya? Masya Allah. Maka hadirin, ternyata ada istilah begini. Seseorang itu akan mati atau dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Jadi hati-hati dalam membiasakan satu kebiasaan dalam kehidupan kita. Orang yang mohon maaf hari-hari, apa istilah orang Makassar? Babotoro, apa itu? Suka main judi hari-harinya dibiasakan perkara tersebut, maka tidak jauh kematiannya pun tidak jauh daripada itu. Orang yang hari-harinya minum mabuk, ya, maka kematiannya pun tidak akan jauh daripada perkara itu, kecuali dia taubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Taala sebelum kematian dia. Dan ini pun bagi kita orang-orang beriman, senantiasa kita harus berhusnuzan, sangka baik kepada siapapun orang yang kita lihat. Dan memang tugas kita seperti itu. Kalau melihat saudara kita, teman kita, ataupun orang yang tidak kenal, kita kenal sekalipun, ketika dia berbuat maksiat, haruslah hati kita merasakan kesedihan, merasakan prihatin kepada orang tersebut, lalu kita mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Karena kata Nabi, kalau melihat kemungkaran di depan mata kita, minimal tiga sikap yang kita harus buat. Yang pertama kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Kata Nabi, kalau melihat kemungkaran satu dosa yang dibuat oleh saudaramu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyughayyirhu bi yadihi, urubahlah dengan tanganmu. Ini tangan ini bisa bermakna luas. Kalau mohon maaf bagi bapak pejabat-pejabat yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangannya laku di pemerintahan, ini dia bisa buat tanda tangan melarang judi, ya, melarang minuman keras, melarang perzinahan. Maksudnya ini dibuat perpunya, ya, dibuat undang-undangnya, dibuat perdanya, peraturan daerahnya, sehingga dengan tanda tangannya tersebut bisa mencegah orang-orang daripada perbuatan maksiat. Ini maksudnya dengan tangan. Bahkan juga dengan tangan ini bisa, dengan tangan sendiri kita bisa pegang tangannya,
Kalau anda mampu, kata Nabi, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau anda mampu dengan tangan, cukup dengan lisan nasihat. Kita rubah dengan nasihat kita. Kalau anda mampu, kata Nabi, fa illam yastati' fa biqalbi. Minimal dalam hati kita mendoakan dia. Kita mengakui bahwa si perbuatan dilakukan itu betul-betul kemaksiatan dan kita ingkari perkara tersebut, lalu kita doakan orang tersebut supaya bisa kembali ke jalan yang benar. Maka hadirin, itu minimal tiga sikap yang kita bisa bangun ketika melihat kemungkaran yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik sampai akhir hayat kita. Kita lihat kebiasaan Pak Haji Tabran sebelum subuh sudah datang. Semoga dengan kebiasaan tersebut, insya Allah, Allah juga matikan dalam keadaan yang baik ya. Nah, kita tidak tahu kebiasaan baca Quran juga, zikir. Ini perlu kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita tidak tahu, kata Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Kita tidak tahu di bumi manakah kita dimatikan. Maka ini penting sekali kita biasakan solat-solat sunnah kita tidak sekadar di satu tempat. Jangan ambil posisi yang sama terus, sesekali pindahlah. Atau kalau misalnya tidak sempat, kira-kira waktunya tidak cukup, coba dari rumah kita sudah solat sunnah di rumah kita. Nabi sudah menganjurkan supaya jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Maksudnya di rumah tidak ada bacaan Al-Quran di rumah, tidak ada solat-solat sunnah di rumah. Ini maksudnya rumah seperti kuburan, tidak ada aktivitas-aktivitas kebaikan dalamnya. Maka hadirin jamaah subhanahuwataala, dengan ngopi ngaji yang kita adakan di subuh Jumat berkah ini, insyaAllah, ini bermaksud demikian agar kita bisa sadar semua. Kita bisa siapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sampai akhir hayat kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu saya ingin sampaikan tentang kebiasaan kita yang senantiasa ke masjid. Allah telah berpesan di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang senantiasa ke masjid. Apa pesannya? Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid, wakulu washrabu wa la tusrifu, inna Allah la yuhibbul musrifin. Jadi Allah berpesan, wahai anak cucu Adam, kalau ke masjid, ini pesannya nih. Kalau ke masjid, maka khudu zinatakum inda kulli masjid. Setiap kalau masuk masjid, gunakan pakaian terbaik kamu. Ya, maksudnya kita gunakan pakaian yang terbaik, yang paling bagus. Mohon maaf Bapak Ibu, mestinya orang beriman itu menyiapkan pakaian-pakaian sholatnya. Kalau kita beraktivitas di pasar, minimal kita siapkan pakaian sholat kita. Jadi jangan sampai itu juga yang dipakai kerja di pasar, itu juga yang pakai berkeringat-keringat, sampai mohon maaf belum sempat membersihkan diri, lalu kemudian kita masuk dalam masjid. Dan ini ternyata memang Islam memperhatikan itu. Tidak sekadar kita memperhatikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mengabaikan ibadah kita, hubungan kita dengan manusia. Kenapa? Kalau kita pakai pakaian yang kotor, kita masuk masjid, mungkin aromanya kurang sedap, dicium oleh sebelah kita, ini ada perasaan kurang nyaman. Sehingga ini jangan sampai dijadikan oleh orang yang tidak punya pemahaman tentang Islam, dijadikan sebagai aliran sesat. Apa itu? Sekarang lagi tren az-zaitun. Ya. Dia alasannya, dia sholat kasih jarak 1 meter ya. 1 meter atau seukuran serenggangan tangan begini. Ditanya alasannya, dia katakan supaya orang bisa nyaman, tidak mencium aroma bau-bau ataupun tidak bau tidak sedap dari saudaranya di sebelah. Oh, enggak begitu. Maksudnya Allah sudah kasih aturan melalui nabinya, kalau sholat itu rapat saf, bukan kasih jarak-jarak begitu dengan alasan begitu. Justru kita diperintah kalau ke masjid pakai pakaian terbaik kita, tentunya kalau sudah pakai pakaian terbaik,
tersebut. Rata-rata orang yang sukses itu seperti itu, punya anak. Anak-anaknya yang mendengarkan orang tuanya, itu nasihatnya yang terbaik dikasih waktu makan. Bukan jangan lagi tidak makan. Karena kalau lagi tidak makan, biasanya anak tidak fokus, justru disampaikan matanya ke bawah tapi pikirannya kemana-mana. Justru ketika makan dia sedang rileks, sedang santai, dia sedang merasa diperhatikan. Sehingga hadirin yang mulia, ini kita masukkan nasihat-nasihat sambil kita makan. Silakan Pak, Bapak Ibu, tidak usah malu-malu, makan saja. Ya, insya Allah. Makan saja, silakan dinikmati. Karena memang penting sekali, ini penting, ini kita faham bersama. Silakan dinikmati sesuatu yang kita ingin nikmati. Nah, sambil nasihat itu kita dengarkan bersama-sama, insya Allah. Jadi itu tujuan ngopi ngaji, insya Allah. Mungkin demikian. Ya, dari jemaah, mungkin jemaah masjid, di antara jemaah mungkin ada yang ketambahan, kasih masukan ataupun pertanyaan kah seputar kehidupan yang bisa kita diskusikan bersama pada subuh hari ini. Silakan. Sambil dinikmati. Adakah? Atau mungkin dari ibu-ibu Jumat Berkah ada pertanyaan ataupun adakah? Siapa tuh ada yang mau diskusikan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, mari kita buka, kita tutup doa kafaratul majlis dan kita buka dengan doa makan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.